Ngapain pulang kau juga tuh belum berarti kok nganu kok sudah berhenti waktu itu loh sudah berhenti terus ya, akhirnya saya pulang di bawah aku ke polisi itu datang di rumah gak pernah mau polisi segala macam jadi sini itu sering kalau polisi datang sering ada tembak di luar. Saya itu kalau doa kan berdoa Tuhan, apabila dalam sisa hidup saya ini masih ada artinya, masih ada gunanya, masih ada manfaatnya dan tidak membuat hati sandungan bagi Tuhan dan sama, berikan aku kesehatan jasmani dan rohaniku. Namun apabila di dalam sisa hidup saya ini sudah tidak berarti lagi, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, dan hanya akan membuat batu sandungan bagi keluarga yang sama, saat ini juga hidupku rohnya serahkan ke dalam tanganmu. Oleh karena itu berikan yang terbaik menurut cintamu. Kan doa saya dijawab. Jadi saya itu jadi ulang sampai umur saya sekian ini saya itu tidak mau manja dan tidak mau dimanjain. Selama saya masih berbuat atau bertindak atau melakukan apapun, saya Tuhan selalu berwaktu manggil juga saya. Sopajo berwaktu yo berjuang. Hanya saya merasakan masa depan terus tetangga-tangga seluruh sini cukup mau apa terus memberikan keberanian sama saya mungkin hanya keberanian aja dan percaya sama di atas bahwa apapun kita lakukan Tuhan itu tahu kok duduk kita sempat terjadilah duduk bangun kita Tuhan itu tahu pasti Tuhan akan selalu memberkati yang berkenan asal jangan minggak-minggok sama macam-macam gitu yang hitam-hitam gitu. Besoknya berat turun lagi dan lebih besar jumlahnya sekitar 20 dan itu 24 jam. Bahkan masyarakat yang di bawah yang menambang manual itu dilempar dengan batu. Kemudian salah satu alat berat bigo itu mengambil batang pohon kelapa satu utuh itu dilemparkan dengan belalainya ke salah satu bapak yang namanya Pak Misran. Penambangan pasir dan batu yang dilakukan sejak tahun 2010 membuat sungai Boyong yang terletak di dusun Nondong, Desa Pulau Binangun, Pakem Sleman, menjadi surut. Dari peristiwa itulah terjadi emosi besar-besaran di desa ini, sehingga pengamanan setiap hari itu sekitar 3 truk dalmas yang selalu standby di kampung ini. Kemudian terjadi demo besar-besaran dari pihak pro, dan dari kami, dari warga, selalu calling down. Gantian aja kalau dia berhenti kita yang demo. Nah gitu, jangan sampai terjadi benturan. Nah itu. Tak hanya kualitas air pun menurun. Warga sudah tidak bisa menggunakan air sungai Boyong untuk kebutuhan rumah tangga. Air sungai Boyong telah tercemar bahan bakar dari alat berat yang digunakan untuk menambang. Memang betul bahwa awalnya adalah rusakan lingkungan di lereng Melapi ini adalah awalnya dari penambangan. Padahal radius 20 km dari kawah adalah sebagai resapan air untuk masyarakat di bawah. Nak di daerah selatan Merapi ya sampai sana di Bantul. Kalau barat ya sampai sana di Kali Progo. Kalau timur ya mentok neng kono sampai Solo dan sebagainya. Itu yang tidak pernah disadari. Nek iki nganti udan rong jam berturut-turut dengan durasi yang sangat jelas, babaslah kau orang bawah yang daerah pertanian itu betul untuk 11 dusun itu. Dan betul saya tanyakan teman-teman yang petani di sana, benar nggak kalian kalau irigasi itu menurut seko daerah ngepring sana ke bawah itu memang betul. Bahkan dari Turgo mereka ngurutnya lewat irigasi itu. Sing wis bajet rusak ya wis.
tapi sing urung rusak ojo ditambah rusak. Nah, apa yang sudah rusak ini apa yang kita lakukan? Ya penanaman, karena saya sama keluarga itu concern untuk melindungi sumber-sumber mata air, mulane sing dipilih gayam. Tak cocok resonen kali mboyong wis ora ono sing jenenge kewan, kecuali tadi yang untuk perikanan beda ya. Tapi yang memang asli itu hayati ekosistem air wis bubar gak ono, ini meh bantrak. Bantrak itu ya watu-watu. Saya sampai bilang, iki kali apa bantrak? Pasturan Muntilan sana bersama Romo Kerjito dan sangat-sangat beruntung. Kemudian hal itu saya sharekan ke masyarakat langsung, masyarakat bawah. Nyun sewu, karena saya sudah meminta izin dulu iki nek diatur kene masyarakat langsung itu orang mau. Kono nek kalangan sendiri kan aku ra iso, saya bilang gitu karena misi saya kemanusiaan. Kemudian Romo bilang silakan Mbak Ni. Sebatas nanti memang masyarakat itu mau menerima. Gitu loh, torke. Jujur kalau saya belajar pada siapapun, saya setulus penjenengan sebuah kebajikan atau kebaikan dengan landasan kemanusiaan itu harus kita kembangkan. Apabila ada kata-kata ini ing dinten menika kita kepareng mengerti mboten wonten jenenganipun merdika yang kita menika mboten gadah toya. Menapa artinipun mardika yang toya kita menika lepen-lepen kita mboten mili lan saben-saben kita garing angalingking katelasan toya. Mila estunipun kamardikan menika mujudaken angger-angger supados kita menika sedaya ugi saged njagi lestantunipun alam lan kanthi mekaten ugi lestantunipun toyo-toyo amrih toyo-toyo menika saged tansah milih. Alam ini tuh cuma nek kita mau dipemahna alam ini tuh cuma nyilih kita itu ke anak cucu hanyilih kok ardihai banget tonton itu. Nah, bagaimana kita melestarikan ini adalah dalam rangka kita ngopeni le dinyili anak putu ini. Ya tanah airku, tanahku padaku, tanahku padaku. Bahwa air permukaan ini sangat bagus. Biar air yang diresapkan itu untuk orang-orang bawah. Oh, jodoh kemaki. Karena panjenengan kuwi sebetulnya diperjuangkan oleh orang atas. Orang atas melakukan konservatif itu untuk orang bawah lho. Atas ki nek banyu ora kekurangane wong iso-iso mati nek ora demo mati tonton. Rupanya fungsi sungai ini banyak masyarakat tidak menyadari bahwa sungai itu adalah sumber kehidupan, resapan air bagi bahwa ini alur dari kawah di atas ini ngeleni banyu ini untuk kehidupan di bawahnya. Ini yang tidak pernah disadari. Kita tidak punya dana, kita gerakan memang gerakan dari masyarakat. Karena prihatin, ini yang terjadi seperti ini, kita harus melakukan. Kalau saya bilang kita harus melakukan satu langkah kecil menuju keajaiban ketika menanam, saya bilang seperti itu. Karena dari apa? Menanam itu jangka pendeknya apa? Oh, kualitas oksigen, akar resapannya, menjadi filter udara. Jangka menengahnya apa? Mencegah kelongsoran. Ya kan? Seperti itu, banjir, mencegah kemarau yang berkepanjangan, mengurai dari sekalipun dari hari kecil. Jangka panjangnya apa? Pelindungan sumber mata air. Juga untuk menumbuhkan mata air yang baru. Benar Pak Di kelingan kalau alam ini hanyalah titipan anak cucu kita. Orang kemaki ngehai saklemi dewe gitu loh. Yo itu.